Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Okey, pada hari ini kita akan melakukan pemasangan dan pendawaian elektrikal lampu pendar floor. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Azilah binti Amri, bernombor matrik D2018-1084358 daripada program ISMP Reka Bentuk dan Teknologi dengan Kepujian. Okey, sebelum kita mulakan proses pemasangan ni, langkah yang paling utama yang kita kena titik beratkan adalah keselamatan diri kita, sebabnya kita bermain dengan elektrik. Jadi kita tak boleh main-mainlah untuk pasang peralatan ni semua. Okey, antara peralatan yang diperlukan untuk buat proses pemasangan ni, yang pertama ialah cutter. Cutter ni untuk kita guna untuk potong wire untuk kita sambungkan, macam yang anda nampak sekarang depan ni. Yang kedua, kita memerlukan test pen. Okey, fungsi test pen ni adalah untuk menguji kehadiran arus elektrik, dan dalam masa yang sama kita boleh gunakan test pen ni juga untuk kita mengetatkan skru. Okey, sebelum saya terlupa, kalau dekat rumah anda tak ada cutter, kita juga boleh gunakan gunting untuk menggunting wayar-wayar ni semua. Yang seterusnya yang kita perlukan adalah plug top, yang macam dekat rumah ataupun dekat peralatan elektrik yang ada dekat rumah korang tu. Okey, ni plug top. Seterusnya set ni lampu pendar floor. Okey, ni mentol dia. Okey, yang seterusnya adalah ni Swiss socket satu hala yang macam ni je. Jadi untuk pemasangan lampu pendar floor ni, saya berpandukan 100% kepada lukisan pendawaian ini. Okey, seperti yang anda boleh lihat, wayar warna hijau ni iaitu wayar bumi disambung, wayar di bumi ni disambungkan secara terus ke plug top. Wayar neutral warna hitam dan wayar live warna merah ni disambungkan ke plug top dan ke common untuk Swiss satu hala. Dan untuk bahagian live disambungkan terus ke lampu pendar floor. Ni untuk lukisan pendawaian. Yang lukisan skematik pula, okay, dia macam ni eh. Live sambung ke common untuk Swiss satu hala, dan live akan pergi ke lampu pendar floor dan pergi ke terminal neutral. Okey. Jadinya seperti yang anda lihat dekat depan saya sekarang ni, ni adalah lampu yang telah saya sambungkan sambungan wayarnya. Okey, berpandukan lukisan pendawaian ni, wayar bumi yang akan disambungkan ke plug top. Okey, ni wayar bumi warna hijau ni kita dah sambungkan ke untuk plug top, disambungkan terus ke rumah lampu ni, body casing untuk lampu ni. Wayar neutral warna hitam daripada plug top juga kita dah sambung terus untuk ke rumah lampu ni, dia bersambung dengan live. Okey, ni kalau anda boleh lihat, ini adalah wayar connector untuk kita asingkan penggunaan wayar. Okey, seterusnya untuk wayar live yang warna merah ni akan disambungkan secara common. Kita sambungkan dekat common untuk Swiss satu hala. Okey. Jadi ni wayar live warna merah ni kita dah sambungkan dekat common. Okey. Saya ketatkan dulu. Kita dah sambung dekat Swiss socket satu hala ni. Dan untuk wayar live yang kedua ni akan disambungkan dekat balas. Okey, ni kita dah sambungkan dekat terminal balas untuk lampu ni. Untuk lampu pendar floor ni. Okey, jadinya setelah kita sambung wayar-wayar ni semua tadi, sekarang kita akan menguji kefungsian lampu pendar floor ni. Okey, ni adalah mentol lampu pendar floor ni. Kita pasangkan dulu. Okey. Lepas tu kita pusing. Okey.
Okey, saya nak tunjukkan kepada anda ni bagaimana isi di dalam plugtop ni, okey. Okey, anda boleh lihat untuk wayar warna hijau itu bumi disambungkan ke terminal bumi. Untuk neutral warna hitam ke terminal neutral dan warna merah live disambungkan ke terminal live. Okey, yang ini adalah fuse. Okey, jadi ini adalah plug top yang kita dah siap sambungkan. Okey, saya dah ketatkan. Okey, sekarang kita akan sambung plug top ni ke switch. Kita onkan. Okey, sekarang kita nak membuat kefungsian, nak menguji kefungsian lampu pendaflor ni. Okey, sebelum tu kita akan check. Okey. Kita kena, anda kena pegang di bahagian tepi soket ni. Okey, kita akan try tengok. Okey. Okey. Nampak tak ada lampu merah tu? Bermaksud sekarang okey, dah ada arus elektrik lah yang mengalir dekat lampu pendaflor ni. Okey, sekarang kita akan cuba hidupkan lampu ni. Okey. Okey, lampu kita dah hidup. Okey, kalau kita ikut daripada lukisan skematik ni, okey, arus elektrik akan melalui live. Live yang akan dia lalu daripada common switch ni. Seterusnya dia akan pergi ke lampu pendaflor. Okey, jadi selesailah proses pemasangan dan pendawaian elektrikal lampu pendaflor ni. Apa pun untuk kita buat proses pemasangan ni, keselamatan diri tu adalah yang paling utama. Okey. So anda boleh cuba untuk buat dekat rumah. Make sure buat dengan orang yang pakarlah dalam bidang-bidang sambung-sambung wayar ni. Sebabnya kalau kita tersalah sambung wayar, kita akan boleh terkena rejatan elektrik. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.